coretan wartawan Safwan Sawi yang sempat bersemuka bersama calon Barisan Nasional Dun Usukan, Datuk Seri Salih Syed Kroak. Beliau pernah menjadi Ketua Menteri, Menteri Persekutuan serta Speaker Dun Sabah. Hampir 2 tahun menyepi, kini beliau kembali semula mahu menebus kesilapan lalu selepas meninggalkan UMNO dan BN. Namun sejarah hitam tewas di tangan parti warisan pada PRU lalu cukup menginsafkan beliau untuk bermuhasabah diri serta akur akan suara rakyat adalah suara keramat. Baik, Datuk Seri, eksklusif bersama dengan Buletin Utama, dan pastinya ditanya oleh rakyat selama ini kembalinya Datuk Seri ke pentas gelanggang politik ini. Kenapa agaknya? Memang saya ini darahnya darah politik ya. Tetapi dalam soal bertanding ini bukanlah pilihan saya. Kerana sebenarnya kita maklum, saya agak terima kasih kepada Pucuk Pimpinan Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zahid selaku Pengerusi BN Malaysia, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Buang Mokhtar, kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi calon pada kali ini. Dan sudah tentulah mungkin pada pendapat saya, mereka ingin menawarkan calon-calon yang agak mix antara orang lama dan juga muka-muka baru, supaya kita boleh menentukan jika Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional boleh membentuk kerajaan. Sudah tentulah dengan bimbingan mereka yang berpengalaman, ia boleh menentukan agar kita dapat membawa pembaharuan di negeri-negeri Sabah ini. Mahu mewujudkan sebuah persekitaran yang mesra masyarakat dan mesra anak muda, di Dun Usukan antara aspirasi yang dibawa pada PRN kali ini. Datuk Seri pernah mungkin terima cemuhan, apa orang cakap, oh kau sudah tua lah, jaga cucu, ah, berhentilah kau, janganlah kau jadi. Ada pernah menerima cemuhan? Pada saya kan apabila kita memilih kerja sebagai seorang politik, itu perkara biasa ya. Kerana kita ini milik masyarakat. Masyarakat boleh suka dengan kita, masyarakat boleh sayang dengan kita, masyarakat juga berhak benci dengan kita. Antara yang betul sih. Oh, macam-macam. Buat apa lagi kita mau bertanding, sudah 63 tahun, kenapa tidak beri peluang orang lain, you know? Dan apa dulu dia sudah kalah, kenapa kembali lagi? Pada saya, kita kena terima itu secara terbuka. Soalnya kita kena terus melangkah. Itu saya katakan. Hanya kena kritikan, kita tidak boleh statik ya. Kita kena terus ke hadapan. Beliau berdepan saingan 3 penjuru yang ditentang calon parti warisan Abdul Bakrin Muhammad Yusof dan calon parti Cinta Sabah Dato' Muhammad Nazaruddin Dato' 13. Safa Sawi, TV3.